tidak hanya ini kita bagi nelayan. Bantuan usaha berupa usaha ekonomi produktif. Bupati Aceh Jaya T. Irfan TB bersama dengan Dinas Sosial Aceh Jaya memasang stiker di rumah-rumah warga penerima program keluarga harapan atau PKH yang bertuliskan keluarga tidak mampu penerima bantuan PKH. Bupati Aceh Jaya T. Irfan TB mengatakan pemasangan stiker di rumah-rumah warga di Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya ini sebagai warga program keluarga harapan yang selama ini merasa layak menerima bantuan tersebut. Dengan adanya program tersebut, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya dapat terwujud. Dengan adanya stiker di rumah-rumah warga penerima PKH, diharapkan dinas terkait dapat dengan mudah memantau langsung bantuan yang telah diberikan selama ini. Sesuai dengan data dari Dinas Sosial, ada 40 kepala keluarga dari 4.771 penerima bantuan program keluarga harapan mundur disebabkan sudah mandiri. Tahun 2020 tahap 1 sesuai data di Aceh Jaya ada sekitar 4.771 kepala keluarga yang menerima bantuan PKH, namun 40 kepala keluarga diantaranya mengundurkan diri sebagai penerima. Irfan berharap dengan program bantuan PKH ini kebutuhan keluarga tidak mampu di Aceh Jaya bisa tercukupi sehingga tahun depan penerima PKH di Aceh Jaya semakin menurun. Sementara untuk hari ini, Bupati Aceh Jaya bersama Dinas Sosial dan para muspika Kecamatan Setia Bakti ikut memasang sebanyak 3 stiker penerima PKH di Desa Lok Gelumpang sebanyak 2 rumah dan Desa Lok Timun 1 rumah. Selebihnya ada petugas yang akan memasang stiker penerima PKH. Informasi dari petugas PKH, ada beberapa orang masyarakat kita yang mengundurkan diri dari penerima bantuan PKH ini dari akibat DTPLN ini, karena mereka mungkin ya merasa risih ya, merasa diri memang tidak berhak lagi menerima bantuan ini, sehingga ada masyarakat yang mengundurkan diri. Menurut Irfan, kepala keluarga yang mundur ini menjadi bukti jika mereka sudah merasa mandiri dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun tidak tertutup kemungkinan yang sudah terpasang stiker PKH tahun ini bisa jadi tahun depan tidak menerima lagi jika keluarganya sudah mandiri.